25 Januari 2021, namanya Gacor. Gacor itu singkatannya. Sebelum lanjut, kenalan dulu lah kita. Oh iya, boleh aja. boleh. Santai aja ya. Mas namanya Gilang Rizky Hendrayana, bro. Gilang Rizky Hendrayana. Siap. Asli? Asli Brebes, 12 September 1997. Oh, iya. 97 ya. 97. Masih muda kok. Wes. Boleh nih. Iya. Cari-cari dong. Terus dulu kuliah jurusan? Jurusan BKI, Mas. Panjangnya apa, Mas? Pakuan Kawi. Bukan ya? Ya, dengan konseling Islam. Iya. Yang kuliah enggak tahu. Iya, saya juga enggak tahu, Mas. Santai aja. Cemilan, Mas. Oh, cemilan ini cemilan kering atau cemilan kayak gorengan gitu. Oh, jadi saya kenalin dulu ya awal gimana saya usaha ya. Saya dulu saya mulai dari 2017 akhir semester 1 udah usaha nih, kepepet. Kepepet, bro. Iya, kepepet kan ceritane. Awal aku jualan nasi kucing nih keliling kampus. Iya. Oh, keliling kampus gitu ya. Awalnya malu sih. Tapi karena dapat duit ya udah terusin. Terus 2000 sempat jualan es juga. Es yogurt keliling, stick-stick kayak gini. Kayak es lilin. Oh iya. Nah, terus habis itu jualan cemilan di Sunmore awalnya. Oh, laku kan. Wah, rame. Seneng dong. Keterusan akhirnya jualan cemilan. 2019 packing sendiri. Oh, mulai rintis sendiri. Packaging itu 2019. Terus membangun brand tuh 2021 kemarin. Tepatnya tanggal 25 Januari 2021, namanya Gacor. Gacor itu singkatannya gaya yang cocok rasanya, karena di situ settingannya banyak isinya. Bukan banyak sih, harganya relatif, tapi enggak isinya enggak dikit gitu, sedengan. Oh, iya. Mungkin ya. Biasanya kan snack-snack sekarang fokusnya besar, isinya dikit. Kalau aku nyesuaiin dong. Okay, harga mahasiswa kan. Gitu. Iya. Mahasiswa soalnya pernah ngalamin kepepet juga ya kan. Terus itu sampai sekarang. Terus sebenarnya arti lain dari gacor itu ini sih, lancar kali ya, lancar. Gacor. Laris gitu kan, gacor itu. Orang jalanan bilang tuh gacor, Mas, gacor gitu. Nah, dari situ. Gini, Mas, kalau sebelum pandemi itu normal itu kotor tuh 17. Bersih paling 500 sampai 400. Oh, kebalik ya. Ya. 400 sampai 500 lah ya. Itu bersih. Itu udah bersih banget. Kincelong. Ya. Terus masuk pandemi kan enggak mesti. Ya, masuk pandemi enggak mesti ya. Ya udah, senyampainya aja gitu. Waktu pandemi itu berarti masnya masih di Sunmore atau gimana? Enggak, Mas. Sunmore itu pandemi udah tutup. Oh, Sunmore. Aku mulai keliling masuk resto. Mangkal di resto, akhirnya sekarang mangkal di depan Plaza UNY. Plaza UNY itu, oh, ini iya. Iya. Itu mangkal masih buka stand gitu atau gimana? Enggak sih, mangkal aja duduk di pinggir trotoar. Oh, awalnya gitu. Terus kemarin aku inget masih punya payung temen aku yang gede itu. Terus tak bawa ke sana, tak titipin ke sana kalau pulang. Jadi aku ada payung di sana biar enggak kepanasan, biar enggak kehujanan sih. Gitu ceritanya. Kalau varian ada 8. Oh, varian snack-nya? Boleh. Dari yang manis, gurih, pedes, pahit enggak ada ya. Aduh, udah pahit ini hatinya. Iya. Itu harga mulai dari 6.000 sampai maksimal 10.000.
maksimal 10.000. Ya kan mahasiswa. Iya, ininya mahasiswa. Iya. Iya, kembali ke muta awal. Sesuaikan dong. Sesuaikan, sesuai budget. Quotes-nya mahasiswa kan gitu. Ah, gini bro. Awalnya ya buat nambah keseharian aja, yang namanya orang ngerantau kebutuhan banyak, nggak mungkin kita minta orang tua terus, minta keluarga, kakak dan sebagainya. Apalagi masuk pandemi ini, akhirnya aku mandiri, bener-bener mandiri. Aku memutusin lepas dari orang tua, lepas dari keluarga, karena mereka juga punya kebutuhan. Yang namanya pandemi semua tuh kan kedampak. Ya akhirnya terus mulai dari semester 7 kalau nggak 6, 7 kayak ya, aku mulai bayar SPP sendiri sama kosan sampai sekarang. Kayaknya itu yang bikin aku makin semangat akhirnya bangun brand 2021 kemarin. Iya, brand gacor itu. Rencana mau tak daftarin juga nih. Biar resmi kelas. Ini biar lisensi, masa dia doang yang resmi? Belum ada, Ding. Aku pengen bangun usaha bro, yang penting karir usaha aku tuh naik, teman-teman brandku naik, terus sambil usaha lain juga nih, ya kayak yang lain tuh ada bangun channel YouTube gitu kan, ya apa yang bisa dilakuin lah, ada dibuka dari berbagai cara lah, dari berbagai cara, dari pintu timur, pintu barat. Siap. Pesan-pesan buat teman-teman yang lagi bangun apapun, semangat. Yang lagi mengerjakan apapun, semangat aja. Lagi kuliah, lagi kerja, membangun channel YouTube dan sebagainya, media sosial, toko online dan sebagainya, semangat aja. Yang lagi bangun bisnis juga semangat. Mari kita berkembang bersama aja. Tuh. Kalau boleh tahu tadi nama YouTube sama IG-nya? Nama YouTube saya Gilang Gacor, teman-teman, nanti boleh di subscribe ya. Makasih nanti yang udah subscribe. Namanya Gilang Gacor, GACOR. Terus Instagramnya namanya gacor.in. Gacor.in. Itu aja sih. Jadi terima kasih banget. Siap, Mas ya. Makasih juga. Sudah meluangkan waktunya.